بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sementara kita menunggu untuk mengadakan salat berjemaah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, tersambung semula pengajian kita di dalam kitab Kaidah Fiqh Al-Qawaid Fiqhiyah di bawah tajuk di bawah bab Ad-Darar Yuzal. Ya, Ad-Darar Yuzal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar, ya, tidak boleh ada kerosakan dan tidak boleh merosakkan. Ya, darar itu membawa maksud kerosakan. Baik, kita dah kupas sebelum ini, ad-darar tubihul mahzurat, ya, darurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Baik, jadi perkara-perkara yang dilarang ketika mana dalam keadaan darurat dibolehkan, seperti mana kita dalam bab minum arak, dalam bab memakan babi. Ya, jadi perkara-perkara yang dilarang itu dibolehkan ketika mana berlakunya darurat. Baik, dan perkara ini telah kita kupaskan pada minggu, pada bulan yang lalu. Dan seterusnya kita kumpul kepada perbincangan ad-darurah tuqaddaru biqadariha wa ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Ya, bermaksud sesuatu yang diharuskan kerana darurat itu dihadkan menurut kadar darurat sahaja. Ya, walaupun kita lihat Islam mengharuskan perkara-perkara yang dilarang ketika mana darurat kerana hendak menolak kemudaratan daripada manusia, tetapi tidak patut bagi seseorang Muslim mengambil peluang, mengambil kesempatan di atas nama darurat tadi. Kita lihat bagaimana sesuatu darurat itu sekiranya tidak menjejas kehendak-kehendak manusia, ya, untuk meneruskan kehidupan, selagi itu tidak boleh mengambil kesempatan ke atas darurat. Tidak boleh ambil kesempatan ataupun peluang-peluang di atas nama darurat. Justru kaedah yang kita sebut ad-darurah tubihul mahzurat tetap terikat dengan kaedah lainnya di dalam mengemaskini cara pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan kaedah tersebut. Ya, kata ulama, ad-darurah tubihul mahzurat ini perlu sentiasa dikemaskini. Dikemaskini bagaimana? Bagaimana pelaksanaan terhadap darurah tadi. Supaya apa? Supaya tidak ada peluang-peluang yang boleh diambil atas nama darurah. Maka kaedah ma'ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha, bermaksud setiap sesuatu yang diharuskan kerana darurah, sama ada dibuat atau tidak, adalah diharuskan sekadar yang dibolehkan menurut kemudaratan, tidak boleh melebihi daripada kadar tersebut. Ya, dalil Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, firman Allah, "Faman idtarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi." Yang bermaksud, maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidak ada dosa ke atasnya. Ibaratnya ginilah tuan-tuan. Ya.
kita duduk tersesat dalam hutan, ya, kemudian habis bekalan makanan kita, tiba-tiba lalu babi depan mata kita, kita pun makanlah. Pada awalnya kita makan sekadar nak hilangkan lapar, datang hasutan syaitan, ubat babi panggang lah, buat babi rebus ke, buat babi apa sekali pun, barbecue ke apa ke. Kemudian kita makan melebihi kadar yang ditetapkan. Sebab itu kita kena lihat tadi, perkara yang darurat tidak boleh melampaui kadarnya. Bermakna kalau kita makan atas dasar nafsu kita, ketika mana darurat, maka perkara tersebut boleh jatuh kepada haram. Sekadar kita untuk makan bagi meneruskan kehidupan kita sahaja yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang dimaksudkan ma ubiha darurah yuqaddaru biqadariha, pada kadarnya sahaja. Sekiranya melebihi ataupun mengambil peluang terhadap darurah tadi, maka ia boleh jatuh kepada haram. Ya, baik. Kita lihat pada contoh-contoh amal yang lain, keharusan seseorang untuk memandang aurat wanita dibataskan sekadar hajat dan tempat yang perlu sahaja. Ya, kita lihat bagaimana keadaan darurat. Dalam keadaan terdesak, isteri nak bersalin tadi, yang ada doktor lelaki saja. Doktor lelaki itu hanya boleh memandang aurat wanita pada kadarnya sahaja, pada tempat yang diperlukannya sahaja. Lebih daripada itu tak boleh. Ha, ni orang lelaki kena faham. Ya, tetapi tanggungjawab, ya, sesiapa yang bergelar suami ini, sepatutnya waktu dia nak, sebelum sebulan nak bersalin itu, kita dah kena cari doktor wanita. Hari ini kan susah nak cari doktor wanita tu. Ya, doktor wanita ni dah berlambak. Pakar-pakar bidan wanita ni dah berlambak kat luar. Jadi atas usaha kita itu, kita kena cari. Seandainya tidak dapat, barulah kita boleh ambil perkataan darurah tadi. Barulah kita boleh ambil kaedah darurah tadi. Sekurang-kurangnya kita usaha, sekurang-kurangnya kita dah cuba untuk cari doktor wanita supaya ia boleh menjalankan tugasannya. Kalau doktor lelaki susah, tuan-tuan, timbul isu, ada yang merakam perkara-perkara yang tidak patut, kemudian sebar di dalam laman-laman web. Sedangkan aib ini merupakan aib kita, aib keluarga, dan tanggungjawab seorang suami untuk menjaga maruah isteri. Seandainya kita tidak berusaha, maka risau-risau kita yang menanggung dosa tersebut. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, perkara ini kita kena ambil berat. Supaya apa? Supaya perkara ini tidak kita melakukan dosa secara kita tidak ketahui. Ya, baik. Kemudian, tidak harus bagi wanita pergi mendapatkan rawatan daripada doktor lelaki, sedangkan adanya doktor wanita yang dapat merawatnya. Ha, ini kita dah kupas. Ya, kena usaha untuk kita cari doktor wanita seboleh-bolehnya. Dah habis daya upaya kita cari doktor wanita, tak jumpa juga, baru kita boleh pergi doktor lelaki untuk tujuan rawatan. Orang gila tidak boleh dikahwinkannya melebihi satu isteri kerana hajatnya sudah tercapai dengan satu sahaja. Ini bagi masalah orang gila. Orang gila ni, tuan-tuan, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Kita macam orang kita ni tidak boleh berkahwin satu kampung. Ya, kahwin empat je. Jangan lebih satu kampung. Satu kampung jenuh, 1,000 orang tu. Ya. Tapi bagi orang gila, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Sebab tujuan perkahwinannya itu bukan kerana nafsu, bukan kerana syahwat, tetapi kerana untuk menguruskan kehidupan orang gila tadi.
Jadi nak kahwin lebih daripada satu tu tak boleh, sebab kemampuan dia tidak ada. Ya, kadar kemampuannya itu tiada. Jadi cukup untuk dia berkahwin satu bagi melepaskan hajatnya dalam pengurusan diri orang gila tadi. Ya. Seterusnya, seorang yang diminta pandangan tentang peribadi seseorang, ya, seseorang pemina memadai dengan sendirian, seperti katanya tidak sesuai untuk kamu, maka tidak perlu lagi ia menceritakan keburukan peribadi panjangnya dengan berterus terang. Orang datang minang, ya, orang datang minang, katakan datang minang Aminah di kampung kita. Kemudian orang datang nak minang itu tanya tentang peribadi Aminah ini kepada jiran ataupun orang satu kampung, tanya bagaimana keadaan Aminah ini, elok tak elok untuk dia jadi isteri. Bukan sekadar orang perempuan saja tuan-tuan, laki pun. Apabila datang seseorang untuk bertanyakan tentang hal seseorang yang lain, maka cukup kita menyatakan bahawa orang ini tidak sesuai. Jangan kita duk cerita perkara-perkara yang lain, melainkan perkara tersebut telah diketahui umum. Ya, kita lihat perkara yang diketahui umum bagaimana. Layak tak seseorang itu diangkat sebagai pimpinan, diangkat sebagai wakil rakyat katakan, sebagai menteri katakan. Ini bukan cerita dekat Malaysia tuan-tuan, saya cerita dekat Mongolia. Ya, layak tak seseorang itu diangkat sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pimpinan rakyat, sebagai pimpinan negara. Lalu kita menceritakan, kita pun dah tahu sekara, perkara-perkara yang telah berlaku, maka tidak layaklah untuk dia diangkat sebagai pemimpin. Itu boleh diceritakan. Tetapi seandainya datangnya seseorang untuk meminang orang lain, bertanya kepada kita keadaan Aminah tadi, maka tidak kita boleh ceritakan panjang lebar tentang aib ni. Oh, dia ni pemalas ni, bangun tidur pukul 10, pukul 11, kadang-kadang pukul 12 baru solat subuh. Kita jangan cerita lebih-lebih tuan-tuan, risau jadi mengumpat. Ya, benda aib tadi itu Allah dah tutup aib dia, tapi kita tidak boleh dedahkan kepada orang lain. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan pimpinan masyarakat, melibatkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum, maka perlu kita dedahkan supaya tidak memudaratkan kepada orang lain. Ya, tuan-tuan kena faham kaedah fikih. Sebab setiap kehidupan kita ini, tiap-tiap tindak tanduk kita ini tidak terlepas daripada hukum fikih. Jadi perkara itu yang kita kena jelaskan kepada masyarakat. Seterusnya di dalam kaedah seterusnya, ad-darar la yuzadu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga. Ya, kemudaratan boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih rendah, tetapi tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya atau lebih mudarat lagi. Bagi contohnya tuan-tuan, seseorang itu dalam keadaan darurat, kemudian dia ambil darurat yang lebih besar daripadanya untuk menghilangkan darurat ini, maka tidak boleh. Sebab itu kaedah ini berbunyi ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga. Kena ambil mudarat yang lebih rendah ataupun hilangkan terus darurat itu. Ya. Satu-satu perkara, perkara yang mudaratkan seseorang ataupun memberi kerosakan kepada seseorang, tidak boleh kita nak hilangkan rosakan, kerosakan seseorang ini dengan merosakkan orang lain pula. Ibarat inilah tuan-tuan, satu negara di di mana-manalah, tak kira lah Mongolia ke, Afghanistan ke,
mengalami beban kewangan yang menyebabkan hampir-hampir bankrap negara. Ini contoh tuan-tuan, saya cerita kat Afghanistan. Kemudian bebankan rakyatnya untuk memikul apa nama beban negara tadi supaya dapat menyelamatkan balik negara. Sedangkan pemimpin-pemimpinnya boros. Pemimpin-pemimpinnya dalam keadaan bermewah-mewahan. Pemimpin-pemimpinnya dalam keadaan menghabiskan duit negara. Dan beban itu kembali kepada rakyat. Maka sesuai dengan kaedahnya, ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Nak hilangkan beban kewangan negara yang tengah kena, kemudian kita bebankan kepada rakyat. Saya tak cerita kat dalam Malaysia, saya cerita dekat Afghanistan. Ya, jadi tuan-tuan kena faham. Biar kita faham bahawa kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Ya, kita lihat bagaimana contoh-contoh yang akan berlaku di dalam kaedah ini. Nafkah tidak diwajibkan ke atas keluarga yang fakir untuk keluarga yang fakir juga, kerana menolak kemudaratan itu daripada fakir yang pertama boleh menimbulkan kemudaratan yang sama dengan keluarga. Kita ada keluarga, keluarga kita fakir, miskin. Kemudian kita nak hilangkan kefakiran kita ini, kita pergi cari juga keluarga yang bermasalah seperti kita. Memang kita dah hilang masalah kita, tapi masalah orang lain pula timbul. Jadi kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Tidak boleh ya ambil mudarat yang lebih besar untuk menghilangkan mudarat yang kecil. Ya, jadi kita kena faham tentang mudarat ini. Kemudian seseorang yang berhajat menolak kebinasaan daripada diri, daripada kebuluran, tidak memperolehi sesuatu melainkan harta atau makanan orang lain yang sama-sama berhajat sepertinya juga, maka tidak boleh mengambil harta orang tersebut. Ya, ibaratnya ginilah tuan-tuan, kita susah, ya, tak makan dah berbulan-bulan tak makan. Kemudian kita ambil makanan ataupun harta orang yang sama dengan keadaan kita. Jiran kita pun tak makan dah berbulan-bulan. Kita ambil pula harta dia untuk hilangkan mudarat kita. Jadi tak kena, tak boleh. Bahkan haram hukum dia. Sebab itu kaedah ini tuan-tuan. Kalau kita dalam keadaan kebuluran, kita dalam keadaan lapar, tak makan berbulan-bulan, kita boleh ambil harta orang, tak salah. Tapi biar ambil harta orang yang kaya lah. Ya, dah minta zakat, beratur panjang, kena tolak sana, kena tolak sini. Ya, kena hantar sana, kena hantar sini. Jadi perkara-perkara itu diangkat darurah itu, dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Diangkat perkara tersebut, dibolehkan melakukan perkara-perkara yang dilarang sebelum ini, tetapi cukup pada kadar yang sahaja. Ma ubi'a lid-darurah tuqaddaru biqadariha. Ya, itu kita kena jelas. Nak hilangkan darurah boleh, tetapi cukup pada kadar yang sahaja. Jangan kita lebih daripada kadar tersebut. Semata-mata untuk menampung kehidupan kita, meneruskan kehidupan kita, dibenarkan syarak. Tetapi jangan hilangkan darurah itu dengan kita bebankan kepada orang lain. Masalah kewangan negara Afghanistan, kita bebankan kepada rakyat Afghanistan, tak sesuai. Patut kena cukai dulu pemimpin-pemimpin yang kaya. Cukai dulu orang-orang yang kaya. Sebab itu zakat ini tuan-tuan, mereka yang kurang kemampuan, tidak ada pendapatan yang tetap, maka tidak layak untuk dia melaksanakan zakat. Sebab itu Allah Maha Adil tuan-tuan. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu sistem yang dipanggil zakat, supaya harta tersebut dapat diagih-agihkan. Kalau ada orang yang bodoh,
kita boleh ambil hartanya dalam keadaan dibenarkan oleh syarak mengikut zakat dan dialihkan semula kepada orang yang susah, orang miskin, orang fakir, fi sabilillah asnaf tadi. Maka layak bagi dia harta-harta yang diambil mengikut landasan syariah. Baik. Kalau seseorang itu dipaksa membunuh seseorang yang lain, nescaya tidak halal ia membunuhnya, kerana pembunuhan itu menimbulkan kemudaratan yang sama atau lebih besar daripadanya. Tetapi kalau seseorang itu dipaksa minum arak, kalau tidak ia akan dibunuh, maka halal baginya meminum arak itu, kerana ancaman membunuh itu lebih berat, lebih besar daripada meminum arak. Ya. Sebab itu kaedah ini berbunyi ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tadi tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama, tapi boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil. Bila seseorang itu diancam untuk bunuh orang lain, seandainya dia tidak membunuh orang ini, kita akan dibunuh, maka hukum dia adalah haram. Sebab kita menghilangkan darurat kita, kemudian menimbulkan darurat kepada orang lain, hukum dia haram. Tetapi kalau kita dipaksa untuk minum arak, kemudian kalau kita tak nak minum arak tersebut, kita akan dibunuh. Boleh kita minum arak, halal kita minum arak, diangkat sebab atas darurat. Tetapi kalau kita diancam untuk bunuh orang lain, seandainya kita tidak bunuh orang tersebut, kita akan dibunuh, maka hukum dia haram. Ya, tuan-tuan kena faham kaedah dia. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Darurat itu tidak boleh dihilangkan dengan darurat juga. Boleh dihilangkan dengan darurat yang lebih kecil, tetapi tidak boleh ya, darurat itu dihilangkan dengan darurat yang sama ataupun lebih besar daripada. Baik. Kemudian kaedah yang berikutnya, ad-darar ashaddu yuzalu bid-darar al-akhaf. Di dalam kaedah ini banyak, di antara ini disebut irtikabu akhafu ad-darain yukhtar ahwal syarrain. Ya, apa yang hendak diberitahu oleh penulis, keempat-empat kaedah yang dibacakan tadi membawa maksud sama ada dia itu apabila bertembung dua mudarat, hendaklah diberi perhatian kepada darurat yang terbesar. Di antaranya, di antara kedua-duanya itu dengan memilih kemudaratan yang paling ringan. Artinya, bila seseorang itu bertembung dengan dua keadaan darurat yang lebih besar, maka dia boleh memilih untuk mengambil darurat yang lebih kecil. Ya, kita ditawarkan, dan kita lah rakyat Afghanistan, saya cinta Afghanistan. Ya, rakyat Afghanistan ditawarkan untuk diberi bantuan rakyat satu Afghanistan. Ya, bantuan rakyat satu Afghanistan. Kemudian dengan bantuan tersebut akan munculnya TPPA, akan munculnya cukai GST di Afghanistan. Tuan-tuan kena tahu cukai GST pun dilaksanakan. Ya. Jadi nak bagi tahu ya, apabila timbul dua darurat, kemudian kita boleh ambil darurat yang lebih ringan. Kita ditawarkan dengan bantuan yang bentuk sementara. Bukan kita tuan-tuan, rakyat Afghanistan. Ya. Rakyat Afghanistan ini ditawarkan dengan dua kaedah, dua perkara. Yang mana dua perkara ini dua-duanya boleh bagi mudarat semula, tapi boleh diambil keringanan, ambil yang ringan sahaja. Jadi tuan-tuan, yang terbaiknya tuan-tuan kena tolak. Cadangkan kepada rakyat mereka, tolak pemimpin-pemimpin yang boros, yang menyalahgunakan kuasa, yang menyebabkan mudarat kembali kepada rakyatnya. Ini yang dimaksudkan di dalam kaedah ini. Saya cerita bab kaedah ni tuan-tuan,
Bukan saya cerita pasal apa-apa. Cerita bab kaedah supaya jelas. Ya. Dan perkara ini tidak terlibat. Melainkan untuk menentukan hukum-hukum fiqh. Ya, hukum-hukum fiqh ini berbentuk semasa. Seandainya kita menyalah gunakan kaedah, maka kita tanggunglah dosa. Ya, perkara hukum fiqh ini tidak lari dengan lima hukum. Sama ada harus, sunat, wajib, haram, makruh. Ya. Tetapi tuan-tuan kena faham, di dalam perkara yang haram itu terdapat kewajipan. Wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi perkara-perkara yang membawa kepada keharaman juga wajib untuk kita laksanakan. Kita tahu bagaimana darurat itu tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, la darar wa la darar. Tidak boleh ada kerosakan dan tidak boleh merosakkan. Maka perkara-perkara yang merosakkan itu perlu kita hapuskan. Wajib ke atas kita untuk menghapuskan. Lepas pada ni tuan-tuan, nampak sahaja perkara-perkara yang merosakkan baik diri kita, kepentingan umum, keluarga kita dan sebagainya, perlu kita hapuskan. Jadi tuan-tuan kena faham maksud yang lebih daripada itu. Menjadi tanggungjawab kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah merupakan sebaik-baik umat. Tetapi nak jadi umat yang terbaik ini tuan-tuan, Allah gariskan tiga ciri-ciri ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru ke arah kebaikan. Nak seru ke arah kebaikan ini tuan-tuan, ya ada kan kuliah, kita ajak rakan-rakan kita pergi kuliah. Seru ke arah kebaikannya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyeru kepada umat manusia supaya saling-saling bantu-membantu dalam perkara-perkara yang takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara-perkara yang berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia supaya kita saling bantu membantu dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan. Kemudian ciri yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna 'anil munkar, hendaklah kalian mencegah perkara-perkara yang mungkar. Hendaklah kalian ini, kita lihat balik dalam tafsir, perkara ini adalah merupakan perkara perintah. Seandainya kita tidak melaksanakan perintah ini, maka kita juga menanggung dosa. Kita nampak kemungkaran depan mata, perkara-perkara yang mudarat, benda-benda yang boleh merosakkan, boleh perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekecohan, maka hendaklah kita hilangkan mudarat tersebut. Baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan juga negara kita. Seandainya perkara itu membawa mudarat yang lebih besar akan datang, maka kita perlu hapuskan. Ya, itu kaedah dia. Wa tu'minuna billah, ciri-ciri yang ketiga, hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman ini maknanya kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Tapi tuan-tuan, kita beryakin, kita rasa yakin sangat yang bahawasanya kita ini mampu untuk menyeru ke arah kebaikan. Tetapi sampai waktu mencegah kemungkaran ini, ramai yang mengambil sikap sekadar membenci di dalam hati. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila kita lihat sesuatu perkara yang merosakkan, hendaklah kita mencegah dengan tangan. Tangan ini menunjukkan kuasa. Apa yang kita ada kuasa, yang itu kita gunakan. Seandainya kita tidak mampu, hendaklah kita menggunakan lidah. Lidah ini berbentuk nasihat. Kita nasihat perkara-perkara yang berlaku kemungkaran ini, kita nasihat mereka. Tapi seandainya tidak mampu juga,
hendaklah kita benci di dalam hati. Tetapi seandainya kita semua ni mengambil sikap untuk membenci di dalam hati, kita jangan terkejut tuan-tuan. Secara tidak langsung kita telah membentuk satu generasi yang akan redha dengan perbuatan-perbuatan maksiat ini. Apabila kita ada perasaan redha, macam mana boleh muncul dia perkataan redha ini? Perasaan redha ini sebabnya kita dah mula tanam di dalam jiwa kita, anak-anak kita, masyarakat setempat kita, jangan jaga tepi kain orang. Betul tuan-tuan, jangan jaga tepi kain orang. Tapi perkara-perkara maksiat ini kita jaga kehendak Allah lebih utama berbanding kita jaga tepi kain orang. Jadi tanggungjawab kita untuk menentukan bahawa kehendak-kehendak Allah, peraturan-peraturan Allah ini dilaksanakan. Kerana kehendak Allah itu lebih utama berbanding kehendak manusia. Itu baru nama kita beriman kepada Allah. Jangan disebabkan kerana fahaman kita terhadap jangan jaga tepi kain orang tadi, menyebabkan kita redha dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang boleh memudaratkan orang ramai. Ya, jadi kena faham jelas. Baik. Seterusnya contoh-contoh amali di dalam kaedah ini disyarakkan, disyariatkan kisas, hudud dan mempertahankan diri daripada serangan penceroboh. Ya, disyarakkan untuk kita lakukan kisas, hudud dan mempertahankan diri daripada serangan penceroboh. Kita tidak dibenarkan membunuh individu lain. Seandainya kita membunuh tanpa hak, maka kita akan dikenakan kisas, kita akan dikenakan hudud. Tetapi di dalam bab peperangan ataupun pencerobohan, maka kita perlu menahankan diri kita daripada berlaku pencerobohan. Sebab itu undang-undang, beza undang-undang Allah dengan undang-undang manusia ini tuan-tuan. Kita kena faham tadi. Undang-undang manusia, sekiranya kita mempertahankan diri daripada serangan, daripada pencerobohan, terbunuhlah orang yang hendak menceroboh kita, kita menanggung beban terhadap terbunuhnya orang tersebut. Itu undang-undang manusia. Baru ini keluar dekat dalam Facebook, keluar dekat dalam majalah, diviralkan di dalam handphone, seorang perempuan dikenakan hukuman penjara kerana membunuh, sedangkan pembunuh itu hendak merogolnya. Lihat betapa tidak adilnya undang-undang manusia berbanding undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Tetapi kita lebih memilih untuk mengikut hawa nafsu kita. Kita lebih mengangkat mereka-mereka yang tidak ada agama untuk menentukan kehidupan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawa Al-Quran ini diturunkan untuk kehidupan manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Tetapi kita mengambil selain daripada Allah untuk dijadikan sebagai panduan kehidupan kita, maka rosak kita tuan-tuan. Kita lari daripada fitrah kita. Bila kita lari daripada fitrah kita, kita akan lihat satu persatu kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah ini. Ya? Baik. Jadi perkara ini disyarakkan kisas dan hudud seperti mana yang terkandung di dalam Al-Quran. Tetapi bila berlaku pencerobohan, seseorang yang hendak dibunuh, seseorang yang hendak dirogol, apabila mereka ini mempertahankan dirinya, maruahnya, menahankan diri dari harta-hartanya, terbunuhlah orang yang hendak menceroboh itu, tidak dikenakan kisas, tidak dikenakan hudud, kerana diangkat hudud dan kisas tadi disebabkan pencerobohan. Baik. Seterusnya fasakh akad kerana aib barang jualan, dan fasakh perkahwinan kerana kepapaan. Ya, dalam Islam
apabila adanya kecacatan di dalam pembelian, kita beli cawan sumbing sebelah, ya, kita beli pinggan pecah, kita beli apa lagi, perkara-perkara yang kita hendak beli tadi terdapat kecacatan, maka perlu kita fasahkan akad tersebut. Ya, dalam Islam kita ada akad jual beli. Saya beli dengan perkara ini dengan sekian-sekian harga. Penjual pula akan akad juga. Saya jual handphone ini dengan sekian-sekian harga. Tetapi seandainya kita balik-balik nanti kita lihat terdapat kecacatan, maka terbubar akad tadi, difasahkan akad tadi, kerana terdapatnya aib di dalam akad tersebut. Baik. Begitu juga difasahkan perkahwinan kerana kepapaan. Ya, difasahkan perkahwinan kerana kepapaan. Bila orang miskin ini tuan-tuan berkahwin, secara tidak langsung dia akan menyebabkan mudarat yang lain. Maka dibolehkan untuk difasahkan perkahwinan tersebut atas dasar kepapaan. Risau-risau kalau teruskan juga perkahwinan ini menyebabkan mudarat kaum lain, mudarat ke anak-anak, mudarat kepada tanggungannya, maka difasahkan perkahwinan tersebut. Kemudian harus membedah perut wanita yang mati bagi mengeluarkan janin apabila ada harapan janin itu untuk masih terus hidup. Ya, dibolehkan, diharuskan untuk kita bedah perut seorang wanita yang mana kita lihat di dalam terdapat janin yang ada harapan untuk terus hidup. Tapi kalau saja-saja kita nak bedah tuan-tuan, diharamkan. Sebab apa? Menyeksa wanita tadi, si mati tadi. Ya, baik. Kemudian harus tebus talak oleh isteri di dalam masa haidnya kerana menyelamatkan isteri daripada penyiksaan suaminya itu lebih diutamakan daripada keburukan-keburukan sepanjang iddah ke atasnya. Ya. Kita lihat di dalam bab perceraian ini ataupun talak ini tuan-tuan, kita tidak boleh ya untuk ceraikan isteri kita dalam keadaan dia dalam haid. Ya, tidak boleh. Tetapi apabila kita lihat terdapatnya penyiksaan-penyiksaan terhadap isteri, maka harus bagi seorang wanita tadi untuk menebus talaknya dengan alasan adanya penyiksaan. Sebab apa? Kerana mudarat yang lebih besar berbanding tempoh iddah yang dia perlu lalui tadi. Maka harus bagi wanita menebus talaknya ketika mana dia dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan haid, apabila takut berlaku yang mudarat lebih besar, siksaan mental, siksaan fizikal, perkara-perkara ini akan dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Baik. Seterusnya kaidah al-hajatu tunazzilu manzilah ad-darurah 'ammah kanat aw khassah, yang bermaksud hajat menepati seperti darurah juga, sama ada umum ataupun khusus hajat itu. Ya, dalam bab hajat ini sekiranya tidak dipenuhi akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Sedangkan darurah kalau tidak dipenuhi boleh membawa kepada kebinasaan. Ya, kita kena lihat balik. Apabila timbulnya kesukaran dan kesulitan, sedangkan darurah kalau tidak dipenuhi boleh membawa kepada kebinasaan. Hajat ini kalau kita tak penuh boleh jadi timbul kesulitan, boleh jadi timbul kesukaran. Tetapi kalau darurah ini kalau tidak dipenuhi boleh membawa kepada kebinasaan. Ya. Adapun hajat yang umum ialah yang diperlukan oleh semua orang dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umum, seperti siasah, ya, dalam keadaan berpolitik, ya,
maka kepentingan umum itu perlu dijaga dahulu. Dalam bab hajat serta darurah ini, ya, kata penulis, kalau hajat ini tidak dipenuhi, ia hanya boleh memberi kesan kesulitan ataupun kesukaran. Sedangkan darurah ini sekiranya tidak dipenuhi akan membawa kebinasaan. Maka yang perkara-perkara yang melibatkan kepentingan umum seperti siasah dalam bab politik, kepentingan umum itu perlu diambil lebih utama. Kita tolak hajat, kita pentingkan darurah. Ya, darurah ini yang perlu kita jaga. Darurah ini yang perlu kita lihat supaya kepentingan-kepentingan umum itu dapat dilaksanakan. Seandainya kepentingan-kepentingan umum ini tidak dilaksanakan, membawa kehancuran, membawa kebinasaan, maka perlu kita buang darurah tadi dengan cara kita laksanakan, kita penuhi darurah tadi. Hilangkan darurah tadi itu, baru kita laksanakan apa yang kita hajat. Baik. Termasuklah dalam perkara ini, dalam bab pertanian, perindustrian, sementara hajat-hajat yang khusus yang diperlukan oleh kelompok tertentu seperti penduduk satu-satu negeri atau ahli profesional atau individu tertentu atau beberapa individu tertentu sahaja, maka perlu kita utamakan kepentingan umum berbanding individu ataupun orang-orang perseorangan. Kita kena utamakan kepentingan umum melebihi daripada kepentingan individu. Baik. Dalam perkara ini, tuan-tuan kena lihat, ia diamalkan di dalam Malaysia dalam bab kepentingan umum, seperti mana kerajaan boleh mengambil tanah individu untuk kemudahan orang awam. Ya, kerajaan ambil satu-satu tanah bagi meluaskan jalan, katakan. Luas jalan ini diperlukan untuk kepentingan umum. Maka perkara-perkara yang dihajati individu tadi perlu kita hilangkan. Kita ambil kepentingan umum, kita hilangkan kepentingan individu. Jadi pelaksanaan ambil tanah ini, kerajaan juga kena cekap dengan menganugerahkan rumah tempat lain ke. Dia tak sama dengan barurah yang kita bacakan tadi. Satu-satu barurah apabila dihilangkan, tak boleh kita hilangkan dengan ambil barurah orang lain. Tapi dalam bab ini kepentingan umum, ya, kita ambil ladang sawit orang untuk buat jalan, dibolehkan syarak. Tetapi kalau kita nak hilangkan mudarat individu dengan mudaratkan orang lain, tak boleh. Sebab itu individu dengan individu. Tetapi kalau perkara yang melibatkan kepentingan umum, dibolehkan kita mudaratkan individu. Sebab mudarat ini seandainya tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi, maka ia boleh membawa kepada kebinasaan. Baik. Kemudian diharuskan beberapa jenis akad seperti ijarah, ju'alah, hiwalah dan juga bai'us salam serta istisna', kerana ada nas-nas yang mengharuskan sebagai penjualan dari kaedah umum yang tidak mengharuskan jualan yang tidak wujud seperti bai'ul ma'dum. Kita ni tuan-tuan, kalau nak ikut syariat, kita nak beli satu-satu barang, mesti kena ada barang tersebut. Tetapi perkara-perkara yang kita amalkan hari ini, seperti mana tempahan, kita nak raya, baju raya tak ada lagi, tapi kita tempah dulu baju raya, kita dah bayar deposit, maka perkara itu dibolehkan syarak. Kita beli melalui online, barang tak nampak, tak nampak dengan jelas, sekadar kita nampak gambarnya sahaja. Tetapi kita nak beli perkara tersebut, dibolehkan. Kerana apa? Kerana adanya nas-nas yang mengharuskan jenis-jenis pembelian
seperti ijarah, ju'alah, hiwalah dan bay'us salam serta istisna'. Benda tu kita tak nampak lagi, tapi kita dah apa tu, kita dah bayar dah duit. Cukup sebulan baru sampai kata barang, cukup 2 minggu baru sampai barang. Maka perkara itu dibolehkan kerana terdapatnya nas-nas yang mengharuskan pembelian sebegitu. Kemudian harus diterjemahkan nas-nas Al-Quran kepada bahasa bukan Arab, memandangkan betapa perlunya manusia mengetahui hukum Islam dan risalahnya yang universal. Kita ni tuan-tuan diharuskan untuk kita terjemahkan Al-Quran, memandangkan Al-Quran itu menjadi satu keperluan kepada manusia. Kemudian nak memahami Al-Quran tersebut mestilah sesuai dengan bahasa yang dipertuturkan oleh bahasa mereka. Sebab itu Al-Quran ini berbentuk universal. Diharuskan kita terjemah Al-Quran itu supaya memahamkan manusia. Kalau kita faham, tak faham bahasa Arab, kita sekadar baca, jadi kita seperti orang Melayu lah. Kita hanya faham bab kahwin bab sahaja. Bab nak laksanakan wuduk tak faham. Bab nak laksanakan syariat Allah tak faham. Yang kita dah beriman selama ini, kahwin empat. Bang, apa dalil kahwin empat bang? Fankihu ma qaba lakum min nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi dalam bab-bab yang lain, Al-Quran tak pernah nak hafal pun. Tiap-tiap subuh pun duk mengaji, ayat tu je lah perlu ulang-ulang. Ya? Kut-kutlah isteri terbuka hati nak bagi peluang. Tapi tuan-tuan, kita ini tuan-tuan, kena faham Al-Quran secara keseluruhan. Punca jadi dia masalah hari ini, sebab kita tak faham Al-Quran. Kita baca Al-Quran tiap-tiap hari, tapi kita tak tadabbur Al-Quran. Kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab itu kita tidak pernah terdetik dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memerhati kita. Beriman pada Allah, beriman. Percaya Allah ada, percaya. Tapi masih lagi duk terima rasuah. Masih lagi duk terima riba. Masih lagi duk terima sistem kapitalis. Masih lagi duk terima sistem komunis. Sedangkan perkara-perkara ini adalah menyebabkan rasanya kurang iman kita yang ada dalam hati kita hari ini. Gagalnya kita memahami Al-Quran itu puncanya masalah berlaku hari ini. Bila kita salat, dalam salat kita, kita tak faham sepatah haram pun kita baca, tapi kita salat. Keluar daripada salat, kita masih lagi buat maksiat. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini dapat mencegah perbuatan fahsyat dan munkar. Tapi habis salam, keluar daripada masjid surau, masih lagi kita duk terima rasuah, masih lagi kita mengamalkan riba, masih lagi kita mengamalkan undang-undang selain daripada undang-undang Allah. Kerana kegagalan kita memahami isi kandungan Al-Quran, memahami apa yang kita tuturkan di dalam salat kita. Kita baca Al-Quran, kita baca dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, kehidupanku, matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita duk sanjung undang-undang barat. Kita tolak undang-undang Allah. Kita angkat sistem-sistem barat. Kita tolak sistem Allah. Dalam bab riba sahaja tuan-tuan kita tak mampu hari ini. Pinjaman bank ada